Tegal, Jawa Tengah. Selasa 8 Oktober 2024. Politeknik Harapan Bersama, Poltek Harbor, Tegal menggelar rapat terbuka Senat Politeknik Harapan Bersama Wisuda Sarjana Terapan ke-8 dan Ahli Madya ke-20 di Sebayu Convention Hall Hotel Bahari Inn. Wisuda ini diikuti 713 wisudawan dari 2 program studi jenjang sarjana terapan dan 8 program studi jenjang diploma 3. Rinciannya 103 wisudawan prodi sarjana terapan teknik informatika, 33 wisudawan prodi sarjana terapan akuntansi sektor publik, dan 17 wisudawan diploma 3 teknik elektronika. Sebanyak 60 wisudawan prodi diploma 3 teknik mesin, 167 wisudawan prodi diploma 3 teknik komputer, dan 138 wisudawan prodi diploma 3 akuntansi. Lalu 13 wisudawan prodi diploma 3 perhotelan, 38 wisudawan prodi diploma 3 desain komunikasi visual, 19 wisudawan prodi diploma 3 kebidanan, dan 125 wisudawan prodi diploma 3 farmasi. Direktur Poltek Harbor Tegal, Agung Hendarto mengatakan, Poltek Harbor sudah membekali para mahasiswa dengan kemampuan teknis, soft kompetensi, dan yang sedang digalakkan adalah bahasa asing. Ia berharap, semua lulusan dapat terserap di dunia industri yang sesuai dengan kompetensi wisudawan. Kami di Poltek Harbor sudah membekali kemampuan teknis, kompetensi teknis maupun kompetensi soft kompetensi. Yang sedang kita galakkan juga adalah dengan adanya bahasa asing. Karena kita sekarang sebagai Poltek di Indonesia itu salah satunya bertujuan untuk mengirimkan skill labor atau tenaga kerja yang punya kompetensi untuk bisa kerja di luar negeri, karena kita juga punya kerjasama di berbagai negara. Sehingga harapan kami, mahasiswa atau alumni ini bisa mengisi peluang-peluang itu, karena kita sudah membuka jaringan, dan juga di sekitar Pantura ini sebenarnya juga sudah banyak, karena di Batang juga sudah ada, Batang, Kendal, menuju kawasan ekonomi khusus, jadi banyak perusahaan yang akan mendirikan perusahaan atau pabrik di situ. Dan saya kira harapan saya semua lulusan Poltek Harbor bisa terserap di industri. Kita ingin warga kita, warga PHB, alumni PHB itu bersiap-siap menjadi warga global, meskipun dari kota Tegal, dari kota kecil. Tapi kita ingin mendorong mereka menjadi warga global dengan memahami komunikasi internasional, bahasa asing, tapi juga teknologi harus dikuasai. Jadi kita mendorong semua, dan memang PHB ini akan terus menata diri supaya pengakuan-pengakuan penghargaan yang kita terima itu betul-betul bisa dinyatakan dengan kebaikan kualitas pendidikan. Apa yang akan dilakukan? Pertama, kita ingin supaya mahasiswa itu secara soft skill kuat, karena kemampuan soft skill akan membuat mereka mampu menyesuaikan diri dengan keadaan sulit apapun. Yang kedua, pemahaman teknologi tadi. Yang ketiga, penguasaan bahasa asing. Nah, baru nanti masuk ke keterampilan. Nah, keterampilan ini kita akan perbanyak jam-jam belajar di dunia praktek. Jadi itu saja teori penting, tapi sebagai pendidikan vokasi, applied science harus lebih memberi warna keterampilan. Itu yang akan kita lakukan.